Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rifki Sulaiman, wartawan dari Banjarmasin Pos saat ini di jam 5 kurang ya, jam 5 kurang 15 menit tanggal 5 Januari 2023. Saat ini saya sedang bersama salah satu PRT, ketua RT yang ada di sini. Salah satu tempat yang beralamat di Kota Banjarmasin. Jadi PRT akan mengantarkan ke rumah salah satu sosok yang aku punya uang banyak kepala. Oke, di mana Pak? Langsung aja kita, Pak. Oke. Nah, rumahnya yang mana, Pak? Oh, inilah. Ya. Oke. Nah, ada Pak RT di sini. Kita akan bertemu dengan sosoknya langsung. Muhammad Amin, Pak. Nah, masih di Muhammad Amin, Pak lah. Oke. Nah, beginilah situasi yang ada di sini, kondisi rumah yang ada di sini. Nah, ternyata kebetulan ada beliau ada di sini dengan Bapak Amin ya? Dokter Haji Muhammad Amin. Oke, okay, ulun diantar Pak RT yang ada di sini juga. Untuk ya dari Banjarmasin Pos, Pak. Iya, ya, betul. Nggih. Okay. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sedang santai, Pak lah. Iya, santai. Nggih. Okay. Nggih. Siap, siap, siap. Ada acara apa ini, Pak ya? Ya, setahu lah yang lagi ramai belakangan ini. Oh iya. Nggih. Jadi hendak tahu sosok tentang Pian, Pak. Nah, ini santai Pak, duduk PT. Nah, tentang Bapak Amin dulu nih, bisa dijelaskan nggak Pak sosok Pian nih? Ya, yang belakangan ini ramai. Waalaikumsalam. Pekerjaan saya sebagai buyer di dalam Komunitas Tua Antik Indonesia bertindak sebagai buyer ya. Artinya komunitas barang-barang bertuah, barang-barang palit, yang kadang-kadang barang tersebut kebanyakan ya menipu masyarakat, menipu rakyat, kadang-kadang ya. Nah, yang itu tuh perlu saya resmi. Nah, itu aja yang perlu saya resmi dari Sabang sampai Merauke, se-Asia, sedunia juga. Nah, kalau memang barang tersebut ada kebenarannya, maka saya akan hijau. Tapi barang tersebut kalau tidak benar setelah diajukan ke saya, harganya sudah misalnya sudah disepakati, ternyata barang tersebut abal-abal, maka barang itu saya sita dan samurai, namanya kan samurai, saya hancurkan. Di saat itu Bapak waktu membuat video itu, Pak? Oh, video yang ramai-ramai viral ya? Yang ramai viral belakangan ini. Jadi gini, saya posisi di Kalimantan Selatan kemarin ya Pak ya, datang telepon dari Jakarta. Ini Pak Amin bayar tutup, ya benar. Ada bisa nggak diundang, saya undang ke Jakarta. Dengan misi apa? Ini misi penyelesaian barang-barang antik, saya ada punya samurai. Oh oke, boleh Pak. Nah waktu itu, alhamdulillah mengundang, dibikin undangan. Uangnya dari saya juga kan, bukan dari orang lain. Terus saya ini mau membuktikan aja Pak, apakah kebenaran itu ada atau tidak. Saya tinjau langsung di sana ke Jakarta, tahu-tahu kemarin sudah mendarat di Soekarno Hatta. Terus hari selanjutnya 6, saya nginap di Hotel 88 karena kemalaman Pak, di malaman ya. Habis itu malam, saya kira dia nunggu di sana Pak, tahu-tahu dia tidak menunggu di sana. Si sellernya ya, penjualnya. Kali saya sudah ketipu di situ. Tetap saya tunggu. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang ada emosinya ya Pak ya. Malam Jumat tanggal 10 masih ya. Pas ke tanggal 11 ya, hari Jumatnya. Hari Jumatnya itu tanggal 11 ya Pak ya. Tanggal 11 November tahun 2022. Tepatnya pada hari Jumat. Jadi gini, datang telepon. Pak Haji Amin, Anda bisa enggak menunjukkan saldo dana bukti bahwa Anda itu bisa membeli barang antik? Dia akan mintanya begitu. Oh boleh Pak, tapi dengan catatan satu syarat, kalau saya sudah bikin video, Anda harus membawa barangnya ke Hotel 88. Ya kan? Oke, boleh, silakan Pak bikin. Maka dia mulai para penipu-penipu urung nih, dia mulai mulai bergerak nih, menyusun acaranya, misi-misinya.
saya bikin video. Di dalam video saya bikin. Terima kasih, kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunyi videonya. Saya sebagai buyer bertindak di dalam satu transaksi ini. Saya sebagai presiden direktur dalam komunitas Tuan Atik Indonesia. Nama saya Haji Muhammad Amin, ya, yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu bunyi video. Di sini, apabilanya ada yang ingin bertransaksi barang antik, ya, barang antik nih, yang bertransaksi barang antik, itu baik itu pejabat ki, baik itu siapa ki, saya barang antik bukan mencari pejabatnya, bahkan dari pemerintah, bahkan presiden pun, kan itu, saya akan beli asal barang antik itu ada, yang antik artinya seperti semurai, seperti kantong macan, seperti bambu putuh, merah delima, anti cokor, anti bacok, anti racun, piring anti racun, asli dan asli, asli ya, asli ya pak ya, banyak yang abal-abal, yang seperti ya kemarin baru tirai di Matapura kan abal-abal itu, nah kalau memang benar saya beli, ya ternyata abal-abal dia kan membudaya masyarakat semua itu, nah itu saya beratas seperti itu. Jadi bagaimana caranya jalan yang saya memberatas, termasuk kata saya siapa yang mau bertransaksi, Presiden Jokowi kah yang mau bertransaksi bawa barang antik asal asli saya beli, malaikat kah asal bawa barang asli saya beli, nah ya kan, kalau tidak asli berarti ada motif-motif tertentu di situ, ya kan, betul. Nah, jadi itulah yang perlu saya jelaskan di dalam misi ini, saya cuma mau memberatas para mafia-mafia tersebut, para penipu-penipu masyarakat. Nah, kalau yang asli ya nggak apa-apa. Kebanyakan pak dari Datu Adam tidak ada yang asli. Nah, semuanya ya. Jadi kalau ada saya sita dan saya hancur. Silakan. Jadi motif pembuatan video itu untuk meyakinkan si penjual samurai malah. Sebagai bahan edukasi untuk mereka, bagaimana caranya mereka supaya keluar barang-barang tersebut. Dan di sini ada pertanyaan, Anda misal keuangan tersebut apa ada pak atau tidak, kan pertanyaan begitu. Nah itu silakan nanti konfirmasi setelah sudah saya jelaskan kepada instansi terkait, buat anggota Polri yang di Polda, yang di Polres, yang di Polsek, ya kan? Bahkan anggota TNI juga mengetahui semuanya. Nah kalau mau Anda tahu, tolong tanyakan langsung. Oh, berarti sebelumnya pihak kepolisian, pihak TNI udah datang ke sini balah berdiskusi. Iya, berdiskusi. Nah, dia begitu viral video saya kan tidak tahu diviralkan. Iya, betul. Nah, saya tidak tahu diviralkan. Waktu itu saya setelah pulang, para sindikat-sindikat tersebut membuat video. Mungkin untuk apa tujuannya saya nggak tahu, nggak paham ya. Mungkin mau menjatuhkan saya atau apa. Kalau saya jatuh, dia naik lagi, penjahatnya muncul lagi. Kemungkinan begitu. Jadi kalau mau ingin menanyakan, oh saldo saya berapa memang sesuai tertera di situ, nanti silahkan kepada bertanya kepada instansi terkait, karena sudah dijelaskan dari awal detail, sedetail-detailnya saya jelaskan di bagian anggota kepolisian dan gabungan dia mereka kemarin. Betul. Untuk datang ke sini mengkonfirmasi pala terkait kebenarannya itu. Jadi untuk saat ini kebenarannya itu bisa dikatakan konfirmasi terlebih dahulu dengan sudah Pian sudah berkoordinasi dengan sudah saya jelaskan di sana. Saya jelaskan kepada aparat keamanan ya kan di sini bagian Polda, Polres, Polsek itu sudah. Jadi nanti Anda kalau mau menaikkan ke sana aja. Kalau mau tahu benar atau enggak atau gimana. Yang jelas pada intinya saya di sini bertindak sebagai buyer pemberantas barang-barang antik yang palsu, yang menipu-menipu masyarakat. Nah, yang itu namanya penyakit masyarakat dari Sabang sampai Merauke, se-Asia, sedunia. Kalau memang barang tersebut palsu, maka akan saya sita, saya hancurkan supaya jangan tidak menimbulkan korban yang lain lagi, Pak. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan. Ya, mungkin ada Pian mengkonfirmasi ini pala kalau terkait itu benar atau kadanya sudah dianukan ke pihak kepolisian ya, tadi. Ya kepolisian sudah ada di Kota Mandala, Banjarmasin, Kalsel. Alhamdulillah. Pajak ada yang datang pajak?
dari kemarin pajak. Kemarin ada juga yang datang. Banyak yang datang malah sudah. Banyak yang datang. Setelah video itu ramai ditonton. Acara ramai, langsung mereka datang sini. Gabungan anggota gabungan. Saya tidak tahu ya, yang jelas ada yang punya pistol juga semuanya. Tapi kemarin gini, dari mana Pak? Yang datang pertama itu dari Polres. Dari mana Pak? Pak Tri yang dari Polda juga datang, yang AKBP itu kan. Jadi pemasar spesial datang juga kemarin. Saya jelaskan semuanya. Selesai, alhamdulillah. Saya tetap menunggu siapa yang ada datang. Saya tidak kemana-mana. Saya tunggu, tetap saya beri penjelasan seperti itu. Karena menyangkut video saya yang dipiralkan oleh mereka-mereka para sindikat-sindikat kayak ini, Pak. Iya, betul, betul, betul. Saya tidak paham itu ya masalah yang bikin ini, bikin itu. Tidak mengerti saya. Jadi pian bahkan pian kada mengetahui kalau ini bakal dipiralkan malah. Oh, enggak tahu. Iya. Emang tujuannya tidak ke sana. Tujuannya cuman mengirimkan ke seller aja ya, penjual. Yang punya barang. Yang punya barang samurai, iya. Ya kan banyak macam-macam alasan. Iya. Setelah dikirim itu video, dia mau minta bawakan uang 10 miliar. Saya turuti, Pak. Setelah dituruti, pas mau ke bank, tahu-tahu ada telepon lagi datang. Pak, gini aja, Pak. Ini sebentar, ini yang punya barang Pak lagi sok nih, yang punya barang lagi apa nih, yang punya barang lagi kesurupan, ini, ya langsung aja lagi Pak, saya langsung ke bandara pulang aja, saya ketipu sudah. Jadi kalau saya nginapkan lama-lama, itu aja sudah saya hampir 20 juta habis, ya pulang saya sudah. Dan video yang berarti mereka yang menyebarkan video itu malah ya mereka lain para sindikat, iya para sindikat itu berarti pian kada maksud untuk menyombongkan diri itu enggak ada. Nah gini, untuk masalah menyombongkan diri dan pamer saldo maaf Pak, saya tidak pernah pamer saldo itu. Karena kenapa jadi tidak pernah pamer di situ kan ditonton pamer ya. Silakanlah mereka berkata Pak, itu hak mereka. Karena semua itu kan titipan daripada Allah Pak, tidak bisa dimiliki oleh siapapun, cuman kita memegang aja. Memegang artinya dititip oleh Allah, sementara bukan punya kita. Tapi mereka yang berpendapat ini itu kan hak mereka. Saya pun ikhlas semuanya, saya pun tidak pernah atau ini itu enggak itu hak mereka. Oke deh, siap. Yang penting sudah konfirmasi dengan pihak terkait video itu. Asal asli mana pian nih? Asli, alhamdulillah kita untuk aslinya tempat tinggal langsung ya. Di Kota Alabiu, Kota Bebek. ASU ya? Kota Bebek. Amuntai. Betul. Sungai Utara. Sungai Utara Amuntai. Nama saya Dr. Haji Muhammad Amin, lahir. Tepat tanggal lahir Amuntai 6 Juni tahun 1972. Oke deh, siap. Oke, yang penting sudah konfirmasi terkait hal video itu. Iya. Semoga aman dan tentram malah ke depannya. Oke, makasih banyak malah Pak Muhammad Amin, Pak istrinya juga, Bu. Dan Pak RT, makasih banyak. Nah, ada Bapak juga di sini. Bapak ini dari datang dari Muntai. Muntai. Tinggi. Oke deh, makasih banyak Pak. Ya, mari Pak. Assalamualaikum.